Hai Bunda, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rosamia. Hari ini Dapur Bunda Rosamia akan membuat talam dari labu. Nah, ini bahan-bahannya. Ada labu. Labu ini sekitar 300 gram. Labu ini sebelumnya sudah saya kukus ya. ml santan, 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras, 150 gram gula pasir. Dan setengah sendok teh garam. Oke. Ini sekarang adalah bahan untuk yang pertama ya, adonan yang pertama. Kita akan mulai untuk memblender. Kita siapkan blendernya terlebih dahulu, lalu kita masukkan labunya. Lalu santan, masukkan lagi tepung beras dan juga tepung tapiokanya. Jangan lupa gula. Dan juga garamnya juga dimasukkan ya. Sekarang kita siap untuk blender. Kita blender sampai semua bahan-bahannya tercampur rata. Tercampur rata. Sekarang kita bisa matikan blendernya ya. Kita siapkan cetakan yang sudah diolesi minyak goreng. Lalu kita tuang adonan yang sudah kita blender tadi. Jadinya dua loyang ya. Isi setengahnya saja.
siap kita kukus. Nah, ini saya sudah siapkan kukusan. Kukusannya sudah panas. Lalu kita bisa masukkan adonan telam yang sudah kita bikin tadi. Lalu kita tutup dan kita kukus selama kurang lebih 25 sampai 30 menit. Sambil menunggu matang, nah kita siapkan bahan untuk adonan keduanya ya. Ada 300 ml santan, 60 gram tepung beras, 40 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam. Oke, sekarang kita akan buat lagi. Kita siapkan lembab, lalu kita masukkan tepung berasnya, tepung tapiokanya, dan juga garamnya. Lalu kita masukkan santannya. Kita bisa pindahkan ke gelas patah supaya nanti bisa lebih mudah kita tuang. Ini sudah 25 menit, dan sekarang kita bisa tambahkan adonan yang kedua di atas. Kita kukus lagi. Ini sudah 25 menit. Sekarang kita buka dan kita tes tusuk ya. Ini sudah matang. Kita bisa matikan api kompornya. Kita diamkan dulu kue talamnya di suhu ruang, lalu kita pindahkan ke piring. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya ada 2 loyang. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita coba potong. Wow, ini lembut sekali ya. Bisa kita coba. Ini kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya manis, gurih dari santan kelapanya. Pokoknya ini enak banget ya Bunda. Nah, ini bentuk loyang yang kedua. Oke Bunda, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen video ini. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Bye-bye.